Masih banyak beberapa saksi sudah kita keterangan, baik yang teman-teman daripada korban maupun yang ada hubungan dengan korban. Tapi yang pasti doakan kami untuk bisa menangkap pelakunya, karena tadi otopsi sudah selesai, hasil nanti dikirim, ya nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Pak, dugaan motif pembunuhannya ya, apa, Pak? Nanti dulu lah, kan masih awal ini, masih pemeriksaan juga masih berlangsung. Biarkan penyidik bekerja dulu. Nanti kalau memang sudah selesai semua penyelidikan, masih nanti kita sampaikan. Sudah ada yang diamankan, sudah ya, masih minta keterangan beberapa saksi, ya. Ada beberapa saksi. Saksi yang masih di Polres. Saya mati yang pasti sudah ada lebih dari 3 saksi yang minta keterangan, tapi nanti lebih detailnya nanti. Untuk barang bukti ya. Sendiri, Pak? Ya, barang bukti yang ditemukan di TKP, baik itu motor, alat-alat pribadinya korban dan lain. Pemeriksaan terhadap handphone si korban. Ya, yang pasti semua alat bukti akan kita kumpulkan. Aktivitas korban setelah pulang kerja apa, Pak? Kan korban terakhir ketemu siapa gitu, Pak? Kan HP-nya kan ditemukan. Ya, itulah, Pak. Makanya di situ kalau nanti tugas polisi adalah merangkai cerita, alurnya untuk mencari pelakunya. Ya, ini kan beredar info Yodi dibunuh juga sama teman editor Metro. Nantilah kita saya belum bisa komentar gitu ya. Pak, tapi benar korban ditemukan 2 hari yang lalu, Pak, terakhir. Enggak, korban ditemukan baru hari ini. Ya. Iya, Pak. Jangan lupa subscribe ya.